بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعسى الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات رحيما الله وإياكم Alhamdulillah di subuh ini kita kembali di izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu di antara tamu-tamunya mudah-mudahan segala apa yang kita amalkan Allah terima dan beri pahala yang dilipat gandakan dan semoga segala dosa dan kesalahan Allah pun memberikan maaf dan ampunan. <tuh> <tuh> Ma'asyar hadirin wal-hadirat wal-mustami'in wal-mustami'at wal-musyahidin wal-musyahidat salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berkumpul pada pagi ini lepas subuh sampai menjelang suruk nanti dalam rangka mempelajari dan mudah-mudahan memahami serta mengikuti apa yang telah diwariskan oleh Nabi alaihi salatu di antaranya melalui kitab Al Imam Al Bukhari rahimahullah Al adabu Al Mufrad muslimin, dan muslimin Allah kita sampai pada bab yang ke-170 Alhamdulillah ada banyak adab yang kita pelajari. Mudah-mudahan semakin tinggi adab dan budi. Qala rahimahullah Bab Mu'anaqati shabih atau bab Mu'anaqatu as sabi. Bab tentang memeluk anak kecil. Subhanallah. Bab tentang memeluk anak kecil <coughs> ini masih ada korelasinya dan relevansinya dengan bab sebelumnya, yaitu Babu rahmatis Sakir. Bab tentang kasih sayang kepada anak kecil, tapi Imam Al-Bukhari sengaja mengkhususkan bab ini dengan bab Al-Mu'anaqah karena sayang bisa saja. diartikan dengan ia ya, memberikan nafkah, memberikan belanja, kemudian melindunginya dari hal yang berbahaya. Tapi mungkin dalam bab ini memeluk dan mencium kadang tidak semua orang bisa. Seperti Akar Ibn Habis yang datang melihat Nabi SAW menciumi cucunya. Atau anaknya lalu dia bilang ataf'alu hadha ya Rasulullah ana indi ashratun minal awlat ma qabbaltu ahada minhum apa kau melakukan ini ya Rasulullah saya punya 10 anak tapi tak pernah mencium mereka seorang pun subhanallah bukan tak. tapi Nabi mengartikan itu sebagai kasih sayang. oleh man la yirham la yirham. Siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang tak akan disayangi. Maka Nabi menjadikan mencium anak kecil adalah bagian daripada kasih sayang. Dan saya yakin bahwa orang yang memiliki anak 10 pasti ada sayang pada anaknya buktinya dengan sayang itu dia berikan nafkah, dipelihara, dijaga. Cuman baginya mungkin tidak sampai pada bab menciumi anak, Ini sepuluh orang, anaknya tidak pernah diciumnya, mereka ini, jangan-jangan ibunya juga tidak dicium, Allah mustahil. Jadi kata Nabi juga ini dicium, Jadi kata Nabi tidak ibunya tidak gak tidak jangan-jangan, jangan-jangan ibunya juga gak dicium, jangan-jangan ibunya juga الصغير. باب كان شيء بعد شوي. انا كان هذا معناه خصوصي اذا لم نجي. يتم مملوك انا كثير. معاشر الكرام يعني رحمتي الله سبحانه وتعالى. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله ابن صالح <applause> قال حدثنا معاويه ابن صالح عن راشد بن سعد أن يعلى ابن مرة أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام فإذا حسين يلعب في الطريق فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يمر مره ها هنا ومره ها هنا يضاحكه حتى اخذه فجعل احدى يديه في ذقنه او في ذقنه والاخرى في راسه ثم اعتنقه فقبله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وانا منه أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأسباط وأخرجه أيضا المصنف في الكبير في التاريخ الكبير والترمذي وابن ماجه نعم then بركات إمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح سلام قبل كمي عبد الله بن صالح ابن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري كان لين كاتب الليث كاتب الليث وهو صدوق قال حدثنا معاوية ابن صالح تلام جتاكنا معاوية ابن صالح المصري هو أيضا صدوق أن راشد ابن سعد راشد ابن سعد أن يعلى ابن مرة يعلى ابن مرة Al-Madani annahu qala dia berkata kharajna ma nabi sallallahu alaihi wasallam kami keluar bersama nabi sallallahu alaihi artinya berjalan di luar wa du'ina ila ta'am yaitu diundang untuk makan subhanallah ya. diundang bersama nabi sallallahu alaihi untuk makan dekat dengan Nabi, diundang Nabi tak bawa dia kita sekali. Subhanallah. Diundang untuk makan. Nah, fa iza Husainun ketika berjalan itu tiba-tiba dilihatnya Husain yal'abu bit tariq. Husain sedang main-main di jalan. Di jalan nampak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Husain sedang main di jalan. Ya kalau dulu kan jalan tidak banyak, tidak pakai mobil sana kan. Nah, ya, di jalan. Main di jalan. Fa asra an sallallahu alaihi wasallam amam al kaum melihat Hussein itu Hussein bin Ali bin Abi Talib cucu beliau yang sangat disayangnya melihat itu Nabi wasallam berlari menuju anak kecil tersebut. Subhanallah kaum muslimin musliman. dirahmati Allah Ini adalah adab yang luar biasa Dari Nabi SAW Anak kecil ketika kita Berlari kepadanya Dia merasa dia punya Nilai dan harga ya, Ketika dia diperhatikan Ini kadang-kadang Sebagian orang tua dah, Lewat di rombongan Anak-anak Awak anak besar masa memperdulikan anak kecil Turun pula martabat dibuatnya kan? Bukan Justru ini orang yang tinggi bila merendah balik tinggi tambah tinggi lagi. Karena dia orang sudah tinggi, kita sudah tinggi orang tua. Bila kita merendah ya memperhatikan yang di bawah, kita akan tetap ditinggikan. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cepat menyongsong Hussein yang sedang main tadi. Tentu hal ini akan senantiasa terpatri dalam ingatan anak kita sampai besar. Tentu tahu sendiri. Sekarang saya misalnya masih nampak gambar-gambar ya orang-orang yang dulu di masa kita kecil ya mungkin waktu itu sering berjalan tanpa kain pula kadang, -kadang tanpa apa baju tanpa celana kadang, kadang waktu itu kan tapi ada orang-orang tua waktu itu di kampung itu Masya Allah bila melihat anak kecil karena kita anak yatim panggil sini ya diusapnya kepala tu ada yang kadang usap kepala aja kadang ada yang buat gulu-gulu ah ha, ini yang paling besok kalau nampak itu sudah sengaja kita jalan lagi artinya apa dari kecil kita sudah tahu mana yang memperhatikan mana yang tidak memperhatikan tapi kalau ada pula yang datang suka marah-marah sama anak, -anak Asal dia lewat, kita sembunyi Ada Jadi ada yang Ditunggu kehadirannya Oleh anak-anak Ya kalau satu, dua, tiga, empat <coughs> Mungkin Mungkin seluruh anak di tempat itu Menunggu kehadiran kita Ya subhanallah Kalau bikin acara, tak perlu pakai undangan lagi tuh. Dah penuh Ma'asyal kiram dirahmati Allah taala. Ini Kesan-kesan ini akan terukir sampai mungkin tan, alam, dan mungkin ini yang menyebabkan anak ini juga sayang pada anak-anak nanti. Setelah besar, dia pun juga menyayangi anak-anak. Otomatis, kita sudah menjadi contoh, ya, menjadi guru yang, subhanallah, tanpa kadang-kadang uh, tidak didapatkan dalam bangku-bangku pelajaran yang kadang kita bayar mahal oleh itu kaum Muslim semua adalah Allah seorang Muslim, khususnya orang-orang yang dituakan atau yang didahulukan selangkah. Memang harus memiliki hal-hal yang seperti ini. Pasal Nabi Yusuf selama melihat cucunya, padahal kan bisa saja Nabi merasa, "Nah, kita sedang acara resmi, sedang acara resmi." kita kadang-kadang terlalu resmi-resmi itu kadang merusak juga kan ya protokoler itu saya paling tidak suka protokoler ya. kalau ada misalnya pemimpin-pemimpin yang tidak pernah saya kunjungi saya karena takut protokoler itu kemarin ketika Jakarta pejabat di kementerian bilang nanti mampir di kantor ya katanya saya iya kan aja Cuma masalahnya saya ingat beliau memang suruh mampir kan tapi nanti protokolnya suruh nunggu setengah hari pula kadang ah, ya. ya. kadang cuma ucapkan salam aja nunggu setengah Tengah hari ada saya doakan saja mudah-mudahan ada masanya ya kita tanpa entry masuk itu masuk tanpa entry kan masuk tanpa entry kan ikut rombongan sekali kan kan ada masanya sebenarnya kalau entry entry lah protokol makannya payah kan kalau bagi protokol kiram, Nggak. Kita, Mak Kiram, pernah suatu acara, Ustaz, salah seorang menteri, selesai, dia menyampaikan sambutannya karena saya menerjemah, lewat depan saya, dipeluknya saya. Jadi menurut protokol, itu melanggar protokoler. Gitu. <laughs> Dibilang semua saya. Itu enggak, secara protokol, tidak betul itu katanya. Antum jangan protes saya, protes Pak Menterinya, saya bilang. Artinya apa? Dia ingin mengapresiasi. Dia merasa senang dengan bahasa terjemahan tadi itu. Dia gitu. Senang. Dia pandai juga dikit bahasa Arab, tapi eh, diperlu juga terjemahkan. Subhanallah. Jadi kata protokol, tidak pas. Kalau saya menteri juga, saya akan juga perlu gitu orang. Ya. Karena protokol itu kadang-kadang menyusahkan. Menyusahkan. Kadang-kadang Allah musta'an. Nah, sebab itu kalau Ustaz Dayak nanti jadi menteri jangan pakai protokol Ustaz. Ya, khususnya kalau Ustaz yang datang gitu ya. Tolong jangan pakai protokol. Lah itu masih ingat Muhammad Al-Fatih. Dulu ketika gurunya datang ke istana si Syekh si, siapa sih? Si, si, si. Hah? Ha? Nah, datang ke istana disuruh oleh protokol nunggu dimarahin itu sama Muhammad Al-Fatih kamu kalau guru saya masa disuruh nunggu-nunggu gitu. Besok kalau masuk Seribu apapun acara resmi seperti apapun beliau harus langsung masuk. Tidak boleh menunggu ulama disuruh nunggu. Kalau ulama suruh nunggu tertuduh nanti bawa proposal itu masalahnya. Lama sekali orang lengok-nengok kan. Wih, Aduh, Ustaz Dasman di sini pasti bawa proposal. <laughs> Wah proposal. Kenapa awak nak salah sadang, ya kan? Atau nak nyampaikan sebuah ide dan usulan misalnya. Nah, misalnya tempat tempat pariwisata kalau bisa ya, eh, para nguasa ini mengaturnya meminimalisir terjadinya kemaksiatan. Menghilangkan mungkin tidak bisa. Meminimalisir. Ya, Misalnya kata dia begitu, tapi ketika orang lihat, karena rata-rata ada bawa proposal, bawa proyek, jadi kiranya juga Ustaz Ustaz main proyek. Akhirnya itulah, awak tertuduh berduit Rupanya <laughs> hanya tertuduh saja, Allah Ustaz. Ma'asyil kiram dulu. Jadi Nabi SAW, walaupun bersama para sahabatnya, ya, istilahnya dengan rombongan orang-orang besar, Tapi beliau juga memperhatikan anak kecil Faasraah ilaihin Nabi Amal kaum Nabi berjalan lebih cepat di depan kaum itu. Summa basata ya deh. Lalu Nabi membentangkan tangannya begini. Ini adalah cara orang orang tua bermain, bermain dengan anak anak. Seolah olah dia kadang kamu tidak bisa lewat, ah, gitu. Dihambat, gitu ya. Masih ingat waktu kecil dulu gitu, kan? Dikinikan sama orang tua kan senang gitu itu. Ini biasa, ini ada cara yang sering dilakukan oleh orang tua sengaja membentangkan ben, tangannya seolah-olah kamu tidak bisa lewat di sini. Makanya anak kecil merasa senang di dicandai dengan seperti itu. Kamu tidak bisa lewat, kamu tidak bisa lewat. Akhirnya dia marra, pajaklah ya marratan min hauna. Dia coba lari dari sebelah sini, dapat juga lewat. Dihambat lagi sama Nabi SAW. Dua marra, marratan min Sekali so, dia lewat dari sebelah kiri, juga dihambat oleh Nabi SAW. Ya, coba lah nanti nampak jumpa anak kecil yang belum punya anak anak orang lari ya. ya kalau yang banyak bisa jadi anak kecil dibuat seperti itu senang deh nah hatta akhazahu nabi sengaja membuat dia tertawa anak kecil itu tertawa Rahman. dan tertawa anak kecil itu indah kaum muslimin muslimat tawa orang tak berdosa Tawa orang yang tidak berdosa yang mungkin tawa yang tidak enak itu tawa orang yang berdosa. Ini ketawa cuma hatinya penuh kebencian begitu. Senyumnya nampak senyum yang benci, senyum yang senang. Ketawa pun ketawa yang dipaksakan. Nah, kalau dibawa ahli video tahu dia di mana video ketawa senyum tulus dan mana senyum karena fulus tahu dia orang itu Allahumma astaghfirullah. Kau muslimin dan muslimat di rumah tiara. Yudahiku hatta akhazahu. Dia sengaja membuat anak kecil itu tertawa sampai beliau me, apa namanya, memegangnya. Bajak ala ihda yadaihi bizaqanihi. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan salah satu tangannya di di dagunya. Wal ukhra fi raksihi. Satu di atas kepala. Jadi begini kalah anak kecil itu. Di dalam riwayat Ibnu Majah. Fi faksi raksihi. Di ubun-ubunnya. Nah, summa tanakahu. Kemudian setelah dipegang dagunya, dipegang kepalanya, summa tanakahu lalu Nabi memeluknya. Masya Allah, tabarak Allah. Summa qabni tanakahu memeluk dan menciuminya. Ini bab subhanallah yang dengannya Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam apa namanya, ke dalam bab ini. summa kau, Lalu dia memeluk Ma'asyar kiram dirahmati Allah Pelukan terhadap anak itu banyak artinya Banyak artinya Ya, tanda kita itu sayang jelas Kedua akan membuat anak itu merasakan tentram, nyaman Bahkan di saat anak demam demam panas misalnya ada yang ngajarkan saya dulu di Madinah orang eh petenaga kerja kita juga jadi obatnya tidak perlu parasitamol Ustaz katanya saya kalau anak saya sakit saya buka baju dibuka baju anak itu di peluk nah dan itu banyak membantu untuk menurunkan panas itu istilahnya transfer panas saya tidak tahu pakai 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 lemu lemu saya tidak tahu jelas dia bilang tidak tidak pakai apa apa hanya itu hanya terapi biasa. Artinya kita ketika dalam keadaan bersedih, ketika dalam keadaan gundah, dalam keadaan pikiran kacau, lalu dipeluk oleh seseorang. Tentu kalian lihat sekarang, antum misalnya mengunjungi orang yang dapat musibah, musibah datang, disalami, dipeluk, dikusuk punggungnya, ada rasa ketenangan dan ketentraman di dalam. Beda kalau hanya dengan sekedar pejabat tangan. Itu pun sudah ada pengaruhnya. Tapi kalau dipeluk lagi, digusuk punggungnya, apalagi masukkan amplop di sakunya, itu lebih sangat beda lagi. <tuh <tuh> ya, sabar ya, Nam. Ya, sabar. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik dia ya, masuk ganti lebih baik bukan hanya ganti kalau menanti istrinya ganti dengan apa bukan ganti dengan pahala ganti dengan surga ganti dengan rasa hati yang tetap bersyukur dalam segala keadaan nah ini dipeluk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang akan diceritakan nanti oleh Husain setelah dia dewasa ya dan ini akan dilakukannya nanti pada anak-anaknya dan anak, anak kecil setelah dia dewasa. Nah, fakabalahu. Jadi pelukan itu menantangkan ketenteraman, membuktikan cinta. Makanya kaum muslimin dan muslimat eh, orang ketika menghibur, ya, apalagi suami dan istri menghibur suami menghibur istri, istri menghibur suami memeluk itu adalah salah satu cara terbaik Karakter baik untuk menenangkan, menenteramkan. Misalnya apa namanya? anak nak mau sekolah lagi di tahun baru, ajaran baru, baju belum dibeli, buku belum didapat dan sebagainya. -sebagainya. Eh sambil bercerita tu sambil diperluklah. Jangan sambil bertatap muka. Nanti tatap muka tu tambah berdebat akhirnya. Jadi sambil berpelukan, bercerita dan itu pun sudah menenteramkan sambil dibeli-beli ah ya, kepada yang paham lah untuk lagi lain ya, anak ini menenteramkan maka pelukan sangat memiliki makna yang mungkin saya lebih paham ni masalah ini nah ya untuk pendidikan anak dan istri usaha ya nah thumma qal thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan husainun minni Subhanallah ditambah lagi dibawa bermain dicandain kemudian dipeluk peluk dicium sekarang diangkat di depan orang ramai Hussein minni ini Hussein ni bagian dari saya masyaallah kita kalau ini juga adab yang sering juga kita terlupakan ketika kita berteman apalagi kita orang yang banyak kepada kita orang Sudan. Lalu kita ada teman bertemu dengan orang yang mungkin lebih dari kita atau siapa dengan kita. Yang di samping kita, yang ikut dengan kita mungkin saja. Ya, kalau untuk pejabat mungkin stafnya. Kalau seantum seorang dosen mungkin muridnya. Atau seorang pekerja mungkin ini asistennya dan sebagainya. Yang di hadapan kita bisa saja orangnya tidak respect tidak familiar, tidak respon. Dia lebih kepada muamalah interaksinya apa namanya profit non profit yang dipikirnya kenang menguntungkan atau tidak menguntungkan sehingga bersantum dengan dia menyapa antum dengan hangat tapi orang di samping tidak dia pedulikan ya lalu Nabi ajarkan di sini ya tunjukkan ini misalnya kalau meminjam Profesor Imam Seprayogo dulu Rektor Uin Malang tuh dia, dia mengangkat anak buahnya Subhanallah sangat sangat ini punya priasi, berprehasi misalnya cleaning service di kantornya office boynya cleaning service nya nanti kalau orang tanya kamu kerja di mana? Bilang saya asisten rektor. Tentu akan beda bunyinya dengan tukang bersih bersih kan beda tuh. Padahal dia memang kerjanya cleaning service di kantor rektor. Tapi rektornya bilang, itu kami dalam apa dulu pertemuan di Malang waktu itu, bilang kamu itu asisten rektor. Asisten apa artinya? Hah? Pembantu. Sebenarnya pembantu. Ketika disebut asisten tinggi gajinya. Tapi <ganti> bilang bahasa Indonesia turun harganya. Itulah kita orang negeri kita ini lebih bangga bahasa asing daripada bahasa kita. Coba bilang air putih gratis. Antum tanyalah air putihnya dikasih segelas penuh. Ketika datang ke kasir berapa? Gratis pak katanya. Iya kan? Tapi antum bilang mineral water sudah jadi mineral water sudah air mineral harganya naik apalagi kalau sudah di hotel pula pakai istilah cold mineral water misalnya dingin naik harganya ini gara-gara bahasa berubah makna berubah kaji makanya nanti antum lamar jadi asisten rumah tangga ART itu pasti gajinya lebih tinggi daripada babu atau ini. Jadi bilangnya nanti kamu kalau ditanya kerja di mana, bilang asisten rektor. Bilang kerja di UIN, rektor. Eh, kemudian kerjanya apa? Asisten rektor UIN Malang. Lalu dia bilang pekerja, saya kan asisten bapak pak. Ya kamu kan asisten saya bagian makan siang. Kata. Rupanya beliau makan siang ada jatah dari kampus terus. Tapi beliau karena rumahnya dekat dan dan memang sangat senang makan dengan istrinya. Akhirnya dia pulang makan siangnya diserahkan ke asisten tadi. Jadi cleaning service itu dia yang makan jatah rektor itu. Awak mau juga jadi itu. Makan awak, awak CS tapi makanan makanan hidangan rektor. Dia makan. Jadi kamu kan asisten saya bikin makan siang. Sebab so, kalau kamu tidak makan itu terbuang. Nanti mubazir. Subhanallah. Ini apa? Ini tanda orang menjiwai, ya. Ketika memiliki bekerja, bekerja itu kalau kita bukan bosnya yang angkat, tidak akan ada yang angkat. Bukan begitu kan anak buah kalau bukan kepala yang angkat, tidak akan ada yang terangkat. Subhanallah. Ini adab-adab yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Apalagi anak-anak kecil. Apalagi anak-anak kecil. Antum berjalan. Ya. Tiba-tiba datang keponakan antum. Saya dengan Ustaz Dayat misalnya. Saya kadang-kadang karena sibuk melayani kita bicara, dia tidak peduli dengan anak kecil ini. Tapi ketika saya kenalkan, Ustaz, ini keponakan saya ini, umurnya sekian, kemarin juara umum. Langsung keluar dompet Ustaz Dayat itu. Oh iya ya katanya. Tadi disapa pun tidak, sekarang keluar ini hadiah. Keluar dompetnya ternyata uangnya uang apa pula uang mainan jadilah uang mainan ada perhatian ya, ini jarang saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini dari seorang imam masjid Nabawi si Salah bin Muhammad al Budir subhanallah dan termasuk juga saya si Adul Muhsin al Qasim dan masih banyak yang lain tapi ini yang paling saya ingat saat ini waktu itu ada kasus yang melibatkan salah seorang TKW. Jadi minta saya untuk menjadi penerjemahnya. Subhanallah, beliau memang patut jadi imam, patut jadi dai, patut jadi qudwah. Apa sebab? dalam beberapa momen saya uji, saya bukan menguji, artinya teruji. Itu aja teruji secara. Bukan sengaja saya. Tapi saya memperhatikan. Pertama di antaranya ketika saya sedang di samping beliau di kantornya menunggu sidang masuk seorang pejabat tinggi kantor gubernur Madinah biasalah yang namanya pejabat biasanya ketemunya juga pejabat gitu dan karena memang orang Indonesia di Arab Saudi itu konotasinya mesti sopir salah orang kita juga diutus ke sana banyak so, sopir gitu Jadi karena saya dikira sopirnya Syekh. <laughs> Jadi sopirnya Syekh. Jadi orang tuh salam sama Syekh, saya sama saya enggak salam gitu. Untung saya sudah enggak ngelurkan tangan gitu. Ya saya tahu diri juga lah. Orang dianggapnya sopir kan. <laughs> Tapi Syekh subhanallah tidak membiarkan momen ini lewat kecuali mengangkat saya. Jadi dibilang, ada doktor. Pada awal lu doktor lagi. Ini doktor Desman Yahya Ma'ali. Yusaiduna. Dia membantu kita. Ah baru orang tulurkan tangan. Kalau tidak tadi. Sudahlah tidak di salami. Bicara pun tidak diajak. gitu. Nengok pun tidak pernah Tapi dengan demikian. Orang itu jadi respect. Jadi respon dengan kita. Sampai nanya pula. Itu. Ah, sampai pula nanya akhirnya bisa datang TKW gitu. Ah, kalau di Sumatera nggak ada saat ini saya <laughs> karena orang Sumatera kan jarang ya kan jarang yang datang ke sini ya, kecuali yang tenaga tenaga profesional ada tapi kalau untuk asisten rumah tangga kayaknya jarang yang dari dari kita nah, dan mungkin lebih bagus tidak nah, lebih bagus tidak karena mereka walaupun oke orang Islam negeri kita musafir wanita musafir itu berbahaya Apalagi kalau kayak Taiwan, Hong Kong, Singapura dan sebagainya lebih berbahaya lagi. Cuman kita selalu ya yang namanya berita. Nah, Allah mustaan. Ini di antara beliau. Beliau juga bila sudah memanggil kita. Ini juga subhanallah tidak semua orang bisa. Bila sudah memanggil kita walaupun tidak jadi sidang. Masya Allah, beliau sudah menghitung kehadiran. Itu dia guru hadir. Karena memang ada honornya, cuman sabar nunggu 6 bulan. ya, tapi bagus juga. Ya 100 ditambah 100, tambah 100 akhirnya 6 bulan terima juga 500 karena kan lumayan daripada hanya sekali langsung dapat habis nah. Akhirnya dapat beli buku juga kadang di situ nah beliau asal dipanggil dihitung hadir kemudian sebagian dalam satu kehadiran satu kasus ada yang dua ada yang tiga kalau dia kalau tiga kasus dihitungnya tiga yang lain asal sekali hadir dihitung <laughs> satu Ayo bayangkan. ini juga pelajaran ya bagi pimpinan kalau ada pimpinan ya rapat tiga kali horornya harus tiga kali mau jangan sekali Eh, kalau ada rapat yang di luar tupoksi. Ini kadang-kadang tidak terfikir Ada suatu kesempatan Rapat 3 hari 4 malam eh, Atau 4 hari Ya eh, 4 hari 4 malam Habis rapat Jauh pula pergi sana. Ke daerah lain Misalnya di sini ke Jakarta rapat Tidak ada rekreasi Tidak ada refreshing. tidak ada uang saku. <laughs> nah, bagi saya ini saya tidak, tidak terbiasa seperti ini kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Bagaimanapun rapat itu lebih berat daripada bawa cangkul. Antum tahu, karena saya mencangkul sering. Ya kadang-kadang tercangkul padinya. Ya karena sambil-sambil nangis, kalau anda mau disuruh juga sama mak kan, akhirnya padi itu cangkul. Dulu waktu kecil-kecil dulu, nah, tercangkul padinya. Akhirnya Nah, besok udah usah cangkul lagi katanya. Ah, bagus. Ya. Tapi enggak lama disuruh lagi. Lebih berat kerja rapat di ruang tertutup itu, apalagi sehari. Mulai jam 8 pagi, kemudian isoma, kemudian break sebentar, sambung lagi, weh, sampai malam jam 11. Tiga hari betul turun. Ini kan perlu ini. Perlu apa istilahnya, Ustaz? Repressing nah direpres ya disegarkan kembali jangan ya setelah itu pulang langsung lagi masuk kantor kerja dan sebagainya nah, kemudian pulang tiba-tiba diperiksa tes dompet sama istri kosong akhirnya sudahlah awak tidak bawa apa-apa tiba di rumah istri bilang besok jangan pergi lagi bang kalau ndak bawa apa-apa pulangnya misal gitu misal Walaupun tidak seperti itu tapi geraknya kadang itu ya geraknya kan beda tuh beda antara yang bawa yang merah-merah di dompet habis pergi dengan yang kosong ekspresinya pasti beda tentu tahu sendiri lah masa tidak tahu ya tidak akan mungkin saya tunjukkan pulang gayanya beda-beda gayanya beda-beda tapi kalau seandainya antum pulang tiga hari pergi luar daerah rapat kemudian isinya masya Allah ya apalagi antum yang serahkan sendiri dengan ininya beda maka seorang pimpinan juga harus punya apa namanya feeling seperti ini jangan hanya tahunya kerja kerja tapi tidak ada apresiasi nah asal ini kayaknya setuju semua kayaknya dengan ide ini. yang jadi iya jadi anak buah setuju semuanya di pimpinan pusing nah, itu anggaran nggak ada katanya kan itu selalu bilangnya ada nggak ada anggaran tiba-tiba pas di ujung anggaran sisa silva sekian belas miliar misalnya alasannya nggak ada terus nggak ada Bukan tidak ada, antum tak mau mencairkannya. Aturan ada, ada. Tapi antum ya tidak mau mencairkan. Sebagian orang ya dana milik negara itu seperti milik dia sendiri sangat sulit. Sampai-sampai Ustaz Elmi bilang tuh Dokter bilang kalau setorannya apa ibaratnya dana uang negara seperti apa pak? Seperti salemu katanya. Tarik ke atasnya cepat sekali tarik langsung itu. turunnya beransur kadang tersumbat pula paham tak? Ya, kalau setoran tak boleh tanggal sekian wajib setor betul Ustaz ya? kalau tidak kena denda penalti tapi pas pencairannya dijadwalkan tanggal 20 20 besok juga belum cair tidak ada boleh menuntut karena ada undang-undang ya, Ustaz kita tidak boleh menuntut negara bila terlambat Tapi kalau kita terlambat, negara berhak nuntut kita. Alhamdulillah. Kalau gitu jadi pemerintah aja lantung. Maashallallahu kiram. Dirahmati Allah. Kemudian kalau Husainun minni, jadi tunjukkan Husain ini bagian dari saya. Sehingga orang tahu. Oh ternyata Husain harus disayang, harus dihormati, harus diberikan haknya. Karena Sebagaimana Nabi SAW mesti dihormati, kita mesti menghormati anak, cucu dan keturunannya. Makanya di antara wasiat Nabi kepada kita adalah menjaga kehormatan ahli baitnya. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah kaum muslimin wajib hukumnya mencintai ahli baiti Rasulullah SAW. Ya, mencintai ahli baiti Rasulullah SAW karena iman kita menunjukkan itu. Siapa yang beriman mesti mencintai alubaiti Rasulullah SAW. Cuman cinta tak boleh cinta buta. Nah, karena sebagian kan cinta buta. Asal keturunan Nabi, asal Habib namanya, akhirnya Allah musta'ana. Nah, ini juga kita tidak boleh buta. Karena tidak sedikit diantara keturunan Nabi SAW atau mengklaim sebagai keturunan Nabi tidak mengikuti Nabi SAW ada yang aliran-aliran menyimpang dan ini tidak masuk dalam yang diwasiatkan Nabi SAW karena di zaman Nabi ada alul baiknya yang tidak beriman kepadanya misalnya Abu nah yang paling terkenal Abu Abu Lahab sampai terlaknat sampai kiamat dibaca terus tabat yada abilah ini orang yang paling termasuk yang paling sayang pada nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian abu abu ada abu lagi masa antum nak tahu abu ta abu talib jasanya terhadap dakwah tidak bisa dipungkiri tetapi kita tidak bisa walaupun hanya sekedar mengucapkan doa radhiyallahu anhu enggak bisa enggak bisa mengatakan Allah mufir Tidak enggak bisa tetapi apa sebab karena dia tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam naqis ala hadha demikian juga keturunan-keturunan yang datang setelahnya yang hidup paling dekat dengan Nabi saja tidak bisa kita ta'zim Apalagi mereka yang jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau hanya sekedar klaim, ya, karena tidak tahu kita. Tapi kita tidak boleh menuduh orang berdusta dalam nasab Tidak boleh kecuali kita punya bukti yang nyata. Nah, kalau kita dibilangnya dia nasab Nabi, ya kita katakan ya silakan. Tidak nah, boleh kita menabikan nasab orang. Cuman tetap saja kalau ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istiqamah di atas sunnahnya kita wajib mentaatim menghormatinya dua kali karena menghormati Nabi dan karena dia seorang mukmin karena seorang mukmin itu harus kita hormati dan ta'zim Nah Husainun minni wa ana Husain ada riku dan aku juga bagian dari Husain. Artinya kalau Nabi sudah sebutkan itu tidak bisa dipisahkan. Sama ketika antum e, orang yang kita cintai mengatakan kepada kita ini ya ini Usaidayat ini ini sahabat yang tak bisa saya tinggalkan misalnya kalau saya tidak ada seperti antum dengan saya seperti itu dengan dia nah kalau antum masih memang loyal ke saya cinta ke saya pasti kalau melihat beliau ingat kepada saya orang yang loyal kepada Husein Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma pasti akan ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan dulu Husainun minni wa ana minhu. Husain ini bagian dari kudaku aku bagian dari badannya Maka ketika kita menyebut nama Husain, menyebut nama Hasan, kita akan ingat Rasulullah sallallahu alaihi Maka kita akan mentazimnya. Tetapi sebagaimana mentazim Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh gulu Apalagi mentakdim Husain Tega tak boleh gulau Karena sebagian Gerongan menyimpang Menjadikan ini hadis sebagai alat penetrasi Untuk pengesahan Alirannya Bahawa mereka menganggap Husain Sebagai seorang wali Dan saking walinya Lebih tinggi dari Nabi Bahkan ada mereka yang mengtakzim Husain berlebihan sampai-sampai di tempat-tempat minum di negaranya ditulis itu Shrop Benam Hussein. Apa artinya Shrop Benam Hussein? Bahasa mana tuh? Hah? Bahasa Persia. Berarti di mana? Di Iran. Jadi tempat-tempat minum-minum umum tuh ditulis di situ Shrop Benam Hussein. Minumlah dengan menyebut nama Hussein. Kalau kita minum menyebut nama Allah. Dia minum menyebut nama Husain. Nabi sendiri melarang kita untuk minum menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Bismillah. Nabi. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat mengatakan masya Allahu wa syi'ta. Ya. Masya Allah, seperti yang engkau hendaki dan Allah hendaki dan engkau hendaki. Disamakan saja nabi dengan allah ya engkau kehendaki ya allah kehendaki dan engkau kehendaki kan setelah allah dia sebut kata nabi sosial atuh diri do an an ja lillah dan kamu nak menjadikan saya tandingan bagi allah SWT maka jika kala hadukul laikul hadukul masya allah wa syita qala kala ma masya allah thumma somma syita jelas. Makanya kita selalu mengatakan jangan tersinggung pula nanti. Ya, program ini alhamdulillah dengan izin Allah kemudian atas saran Bapak Wali Kota, tersinggung Pak Wali Kota. Kemudian katanya dilambatkannya kita. Nah, itulah iman. Karena memang Wali Kota sendiri kalau Allah tak kehendaki tak bisa dia mewarakan. Gubernur, presiden. Jadi berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Kan di mukaddimah kan ada itu. Undang sebab lima. Berkat rahmat Allah yang maha esa. Lupa menghapusnya. Tidak pakai Tuhan. Ini. Memang Allah memang. Berkat rahmat Allah yang maha esa. Hah? Jadi subhanallah berkat rahmat Allah. Kemudian baru perjuangan. Para pahlawan dan para suhada. Dengan Nabi saja tidak boleh kita bilang berkat rahmat Allah dan Nabi SAW. Tidak boleh. Tapi berkat rahmat Allah kemudian dakwah Nabi kita menikmati Islam dan iman ini. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah menjadikan hadis ini sebagai penetrasi pengesahan aliran menyimpang itu adalah bentuk penyimpangan. Betul. Husain minni wa ana minhu. Wajib kita menghormati karena menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak boleh mengkultuskannya Karena jangankan mengkultuskannya Mengkultuskan Nabi sendiri Tidak dibenarkan Tapi mereka sampai mengatakan Innali a'immatina maqaman La yablughu Nabiun mursal Wala malakun muqarram Imam-imam kita Maksudnya imam yang dua belas Mulai dari Ali bin Abi Talib Hussein Kemudian anak keturunan Hussein Sampai kepada Muhammad bin Hassan al-Askari yang disebut sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar mereka punya kedudukan yang tidak didapat oleh Nabi yang diutus dan tidak pula oleh malaikat yang dekat dengan Allah ini kan wulu wulu Nabi saja tidak sampai derajatnya ke situ oleh itu kaum muslimin dan musliman dirahmati Allah SWT Nabi menyampaikan ini dalam debat adab anak kecil walaupun masih anak-anak patut untuk kita sanjung karena memang anak kecil tuh memang sukanya disanjung. Kalau kita kalau udah besar suka juga disanjung rupanya. Awak udah besar kan suka juga disanjung. Cuman yang besar besar nih jangan terlalu disanjung nanti riak datang ujub timbul airnya tak kabur. Lebih baik yang besar besar jangan. Yang kecil kecil diberikan apresiasi dan eh, apa namanya misalnya anak kita. Misalnya rajin menghapal Quran, atau adabnya bagus kepada kawan, kepada orang lebih tua. Lalu kita katakan, ah, ini baru anak ayah. Misalnya, boleh saja. Ini baru anak ayah. Masya Allah. Walaupun ayah tak sampai seperti itu kadang-kadang. Ini baru anak ayah. Anak bangga, senang dengarnya. Setiap dia buat kebaikan, lalu diapresiasi. Ahabballahu man ahabbal hasana wal husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. dan kita katakan kita mencintai Hasan dan Husain sebagaimana mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Beda dengan golongan menyimpang alasan mencintai Hasan dan Husein, bahkan lebih hanya mencintai Husein saja karena keturunan Hasan tidak masuk. Yang masuk hanya keturunan Husain saja. Ya, Hasan enggak. Padahal Hasan lebih tua dari dari Husain bahkan ahlu sunnah mengatakan Hasan lebih afdal daripada Husain karena Hasan pernah jadi khalifah dan beliaulah yang kata Nabi saw. Inna waladi dihada sayyid anakku ini pemimpin. Aslah Allah bihi Baina taifatin min al muslimin. Allah yuslihullah Allah Allah bihi baina taifatin min muslimin. Allah akan mendamaikan dengannya dua golongan orang Islam yang sedang berselisih. Ini mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah perselisian antara pengikut Muawiyah dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau Husain setelah jadi khalifah, dia berani dengan penuh kebesaran hati meletakkan jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in. وكان أبي مغتكن إن هذا ولدي سيد يصلح الله بين طائفتين من المسلمين لا nah, الله من جندي سيبا من جد حسن من حسين سبطاني من الأسباط أدلا دوا أوران جوجو داري banyak cucu. Artinya apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentasbih mentasbihkan yaitu cucu-cucu dari Nabi Ibrahim Alaihissalam dari keturunan Ishak dengan Al Asbat dengan Al Asbat maka ini juga disamakan dengan Al Asbat seperti kabilah. Artinya dua orang ini bisa menjadi datunya umat datunya kaum atau kabilah. Jadi orang besar Dan asibtu dalam bahasa Arab Itu adalah cucu Dari anak Kita yang perempuan Cucu kita yang dari anak Perempuan Kalau cucu yang dari anak laki-laki Disebut dengan hafidun Hafid Jadi kalau ada cucu antum dari Anak laki-laki Anak-anak laki-laki itu namanya hafid. Kalau cucu kita anak dari anak perempuan itu namanya sibtun. Sibtun dan Hasan dan Husain adalah cucu Nabi anak dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Barangkali sampai di sini kita mengaji pagi ini. Hadis ini penuh dengan pelajaran dari sisi adab, dari sisi akidah, dari sisi bagaimana cara bermuamalah orang yang tinggi terhadap yang rendah, seorang datuk kepada cucu, seorang sahabat dengan sahabat dan bagaimana memberikan apresiasi dan bahwasanya ya bahwasanya bermain dengan anak-anak kecil itu tidak merusak reputasi, tidak menurunkan harga diri. Tentu saja yang dimaksud bukan main seperti anak kecil pula. Eh, tiap hari main kelereng semua anak-anak bukan itu maksudnya. Ya kan? Nanti setiap kali hari main, main palaka gitu. Tiap hari main ular tangga enggak bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita dalam poin-poin mantap tentu artinya bukan mengangkat bahu terus ketika berhadapan dengan anak-anak. Tapi -anak. ada kalanya kita boleh mengajak anak-anak bercanda dan itu tidak merusak harga diri kita. Wallahu taala alam bahkan itu termasuk adab yang dianjurkan dalam Islam. Terima kasih dan mohon maaf. Allah taala ala sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم illa nazalat alaihim as-sakinah waghasyiyatuhum ar-rahmah wa haffat bihim al-malaiikah wa Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah ketentraman dan kenyamanan wa ghasyiyatuhum dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala wa bihi bil malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa Allahu fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini, mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis Qudsi, "Kumumangfuran lakum". Silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.